بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني رحمكم الله Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda berada, alhamdulillah, saat ini kita bisa bertatap muka, bertemu, walaupun tidak secara fisik. Kita bertemu di media yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini berkah, ya, berkah dan manfaat. Kita mengangkat tema tentang menyegarkan iman 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 itu artinya kita percaya punya iman punya kepercayaan dalam Islam ada rukun iman yang enam itu nah orang kalau udah imannya itu kuat percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala maka hidupnya akan menjadi serba mudah hidupnya menjadi serba serba mudah contoh saya Punya sahabat, misal ya, saya punya sahabat yang kaya raya, super power, dan menguasai banyak bidang serta punya kemampuan yang jarang dimiliki oleh orang banyak. Ketika saya percaya, teman saya itu akan menolong saya, percaya, teman saya itu akan membantu saya percaya teman saya itu akan hadir untuk saya maka saya menjalani hidup ini ketika nggak punya uang nyantai uang oh, saya punya teman yang kaya raya ketika saya mengalami kesulitan saya pun nyantai uang oh, saya punya teman yang dia itu punya kekuasaan yang super power saya merasa nyantai karena saya percaya teman saya akan menolong saya percaya teman saya baik sama saya percaya teman saya akan hadir untuk saya maka jadinya nyantai dan tenang. Itu baru percaya kepada teman. Percaya kepada seseorang punya dampak yang seperti itu ke kepada hati, kepada diri kita padahal tidak ada seorang makhluk pun yang bisa dipercaya pada hakikatnya. Karena makhluk itu lemah manusia apalagi Lemah dan mudah bosan, dan jiwanya suka berbolak-balik berganti-ganti. Lantas, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua ciptaan: Yang Maha Kuasa, Yang Maha Bisa, Yang Maha Besar, Yang Maha Kaya, Yang Maha Mampu, Yang Maha Berkuasa, dan Maha-Maha yang lain? Kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin sepenuh hati, Allah selalu hadir. Gak pernah Allah tidak hadir. Allah selalu bisa, mustahil Allah gak bisa. Allah selalu kuasa dan maha kuasa, mustahil Allah itu lemah. Allah itu maha kaya dan maha mengayakan, mustahil Allah itu miskin. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang yang selalu menyayangi kita hamba-hambanya. Kalau percaya seperti itu, maka menjalani hidup itu mudah. Mudahnya bagaimana? Ala bidzikrillah hitatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati itu akan menjadi itmi'nan. Tenang. Gak ada gejolak. Gak ada resah. Gak ada gelisah, yang ada tenang dan tenang dan tenang. Kenapa? Karena ingat, punya Allah yang Maha Kuat. Ingat, punya Allah yang Maha Bisa. Ingat, punya Allah yang Maha Mengayakan. Ingat, punya Allah yang Maha Mencukupi. Ingat, punya Allah yang Maha Menemani. Ingat, punya Allah yang Maha Segala-galanya. Maka tenang. Nah, sekarang timbul permasalahan. Kenapa ini hidup jadi sering resah? hidup menjadi sering gelisah. Hidup menjadi tidak tenang. Apakah enggak punya iman? Jawabannya punya. Apakah enggak percaya pada Allah taala? Jawabannya percaya. Lantas kenapa ada kegelisahan, ada ketidaktenangan? Ya. Ada kebingungan? Jawabannya adalah sederhana. Kadar percayanya ini, ya kadar percayanya ini tipis. Kalau bahasa mudahnya Al-iman yazid wayan Iman itu pasang naik Kuat dan surut turun melemah Pada titik iman itu lemah Maka menjadi muncul Bisikan keraguan ya Menjadi lebih percaya pada yang tampak Percaya pada tabungan percaya kepada usaha maka ketika tabungannya tipis usahanya itu juga kecil ya kemampuannya itu lemah maka hidupnya pun dalam resah dan gelisah karena percayanya sama Allah tipis yang besar percayanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena itu Solusi dalam kehidupannya adalah bagaimana caranya menjadikan iman itu naik setinggi-tingginya dan konstan istiqomah dalam ketinggiannya dan menjadikan iman itu kokoh, kuat, dan besar. Jawabannya mudah, jawabannya sederhana. Al-iman yazid beto'ah kusbil ma'usiyah. Iman itu akan tambah dengan ketaatan dan iman itu akan turun dengan kemaksiatan. Karena itu, Tinggal kita tingkatkan takwa kita, maka iman kita dengan sendirinya akan naik. Nah, lantas bagaimana cara meningkatkan ketakwaan, cara menyegarkan iman? Biar imannya itu segar, dikatakan oleh para ulama, sesungguhnya uh, iman itu seperti sebatang pohon. Ini tongkat saya, ini anggap pohon, batang pohon. Nah, batang pohon ini kalau kering, ya kalau kering maka dia akan roboh. Batang pohon ini kalau kering dia akan roboh. Ya akan ro roboh. Tapi kalau batang pohon ini segar, dia akan kuat dan akan bercabang. Akan bercabang, kemudian daunnya pun akan bermunculan. Ya akan tumbuh daunnya. Kemudian akan rindang, menaungi. Dilihat enak, ya kemudian duduk di bawahnya enak, bersandar pun di pohon ini nyaman, ya. Dan dia punya fungsi yang banyak bisa menjadikan uh, sebagai Filter ya, sebagai filter, sebagai paru-paru ya, sebagai paru-paru lingkungan. Karena apa? Karena kokoh, segar, daunnya banyak, rindang ya, dan dia hidup ya, hidup. Itulah iman. Kalau iman ini segar, iman ini kokoh, maka dilihat orangnya juga enak. Kitanya dilihat enak. Kalau imannya kuat, imannya kokoh, imannya segar, maka dia akan menjadi paru-paru paru-paru yang akan mensterilkan sekitarnya. Maka orang yang dekat dengan orang yang imannya kuat, ragunya pun akan terkikis. Tiba-tiba kok jadi yakinnya kuat ya? Dekat sama orang tersebut, semangatnya tinggi ya. Kenapa? Karena difilter. Ini pohon yang yang rindang tadi mampu memfilter kotorannya, menyaring bahkan membersihkannya. Seorang mukmin yang imannya kuat, maka yang di sekitarnya pun akan menjadi tenang di sekitarnya pun menjadi bersemangat. Sampai sedemikian hebat pengaruhnya. Lantas gimana nih cara menyuburkan menyegarkannya? Jawabannya sederhana. Kalau tanaman itu ya disirami, ya tanaman itu kemudian <tuh> diberi pupuk, maka iman kita harus disirami, iman kita harus diberi pupuk. Nah, terus bagaimana tanamannya di, disiraminya dengan apa? Jawabannya disirami, diberi pupuk dengan yang namanya ketaatan dan ketaatan itu di antaranya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang ini kita aneh. <tuh> kita pengen imannya kuat, tapi kita nyebut kalimat la ilaha illallah sehari cuma sedikit. Enggak disirami dengan la ilaha illallah, bagaimana bisa kuat nih imannya? Karena sumbernya iman adalah kalimat tauhid. Itu sumber utamanya iman pangkal utamanya iman di situ. Bedanya antara mukmin sama kafir adalah punya kalimat tauhid atau tidak. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hati itu akan berkarat dan yang menyebabkan hati itu menjadi mengkilap adalah kalau disolawatin. Ya sholawat itu menjadikan hati mengkilap. Jadi me menyala, bersinar hatinya, disolawatin. Maka kalau pengen hatinya itu bersinar, kemudian hatinya itu kokoh, ya itu perbanyak solawat dan perbanyak mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. kemudian di shalawatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam shalawat ya dan kalimat tahlil tadi akan menjadi pupuk sekaligus siraman yang mengokohkan iman. Kemudian zikir-zikir yang lain, yang lain. Mengusir hama. Ini tanaman ini kalau enggak enggak dijaga, hamanya akan datang juga habis. Dan hamanya, hamanya untuk tanaman iman adalah dosa. Dan untuk mengusir dosa itu diantara dengan banyak istighfar. Ya, dengan banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, dengan kesungguhan minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar sebanyak mungkin. Ini kalau kita lakukan istighfarnya jalan, sholawatnya jalan, kalimat tahlilnya jalan, maka hati kita akan segar. Hatinya segar. Kalau udah hatinya segar, otomatis di situ akan muncul semangat untuk memperbanyak sholat, semangat untuk memperbanyak kiraatul Quran. Semangat untuk meninggalkan yang haram, semangat untuk banyak bersedekah, semangat untuk banyak uh, mencari ilmu, semangat untuk banyak berbuat kebaikan akan muncul kalau dari sumbernya sudah dibuat segar. Ikhwani rahimakumullah, karena itu banyak ulama menyusun rangkaian-rangkaian uh, dzikir sebagai formula kesehatan hati. Ya, formula kesehatan jiwa. Kalau dalam dunia para habaib maka di situ kita banyak mendengar istilah rotib. Ada rotibul haddad, ada rotibul abtos. Rotib yang dibaca di waktu malam. Selepas matahari tenggelam. Bisa dibaca habis maghrib, bisa dibaca habis isya. Ya, entah di antara maghrib dan isya, atau ba'dal isya, boleh membacanya. Sudah dikumpulkan kumpulan-kumpulan zikir yang akan menjadi formula yang buat hati ini sehat. Hati ini segar. Kemudian kita juga mengenal wirid, rangkaian-rangkaian zikir yang lebih panjang. ya Lebih panjang, lebih banyak jumlahnya, uh, aneka ragam isinya. Biasanya uh, dibaca di antaranya di pagi hari seperti wirdulatif. Kumpulan dari zikir-zikir nabawi yang dibaca di pagi hari. Kalau kita amalkan itu, wirdulatif dibaca, rotibul haddad dibaca, rotibul atas dibaca. Tiap hari kita istiqomah, minimal kita sudah punya punya santapan dasar untuk kesehatan, nutrisi utama untuk kesehatan hati. Hatinya akan segar, ya hatinya akan segar. Orang yang hatinya segar itu dilihat enak orangnya. Ya, dilihat orangnya enak karena hatinya segar. Tapi kalau hatinya layu, kita tahu pohon kering itu dilihat ya, gak enak. Dilihat yang hijau asik. Eh, pohonnya kering ya, dilihat gak, gak, gak cakep. Seperti kalau mungkin Anda lagi di Jepang, Masya Allah, itu di Jepang itu ada tanaman yang berbunganya uh, setahun sekali kalau saya nggak salah, begitu Mas Seto ya? Sakura itu setahun sekali. Ketika kering itu ya kurang menarik. Apa ini pohon kering? nggak ada apa-apanya. Tapi begitu tiba bulannya, tiba-tiba, masya Allah muncul bunganya. Semua orang itu rasanya pengen berangkat ke Jepang hanya untuk nonton sakura itu. Dikasih fotonya, lain nih foto ini beda itu kalau di sana wah nuansanya rasanya kena sepoi-sepoi anginnya aromanya lihat warnanya yang pinknya itu lain beda sakuranya cakep itu harus harus di sana lihatnya sampai seperti itu nah, itu baru baru pohon baru pohon nah begitulah orang soleh ketika jiwanya itu hidup maka orang akan mendatanginya akan ingin berada di dekatnya ingin memandang wajahnya, ingin mendengar suaranya, ingin ya berada di sekitarnya. Kenapa? Merasakan kesejukan, merasakan kenyamanan, merasakan kenikmatan. Dan itu seharusnya yang menjadi tujuan kita. Kita bisa menjadi satu pohon yang rindang, yang menaungi diri kita dan orang lain. Sehingga siapapun yang berada di sekitar kita, dekat dengan kita, nyaman. Nyaman. Sampai dikatakan oleh orang-orang yang hidup di kota Siwon, Hadramut, Yaman, Uh, pada tahun 1333 Hijriah sebelumnya. Kurun waktu sebelum tahun 1333 Hijriah. Pada tahun 1333 Hijriah itu wafatlah seorang ulama besar bernama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habshi rahimahullah. Habib Ali meninggal dunia tahun 1333 Hijriah. Maka setelah tahun 1333 Hijriah bagaimana komentar masyarakat di kota Sewun ya? Mereka berkomentar kami baru mengenal rasanya hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi rahimahullah. Kami baru merasakan hidup di dunia setelah wafatnya Habib Ali. Artinya saat Habib Ali masih hidup tidak merasa hidup di dunia. Kenapa begitu? Dunia itu tempatnya orang keluh kesah, dunia itu tempatnya orang susah, dunia itu tempatnya orang merasakan yang gak enak gak enak. Tetapi saat ada Habib Ali, maka mereka semua tidak merasakan yang gak enak. Yang gak enak itu diredam sehingga rasanya gak ada mengalami yang enggak enak tapi tidak merasakan semuanya itu. Kenapa enggak merasakan? Ya tadi, karena ada uh, kesegaran hati seorang waliullah yang bisa membius hati yang lain sehingga semua beban itu terasa ringan, tidak ada beban dalam kehidupan. Ikhwani rahimakumullah. Bayangkan kalau kita bisa menjadi pribadi tersebut. Kalau enggak bisa untuk satu negara, ya satu provinsi, enggak bisa satu provinsi, kita bisa untuk jadi satu kota madia kabupaten nggak bisa satu kabupaten ya minimal kita bisa jadi satu kelurahan satu kelurahan nggak bisa eh, satu kecamatan ya satu kecamatan nggak bisa satu kelurahan satu kelurahan nggak bisa ya udahlah satu r satu rw satu rw nggak bisa ya udahlah satu rt satu rt nggak bisa ya udahlah satu rumah kita bisa menjadi pribadi yang membuat orang yang tinggal dengan kita seisi rumah merasakan seperti tidak hidup di dunia sehingga kalau kau di rumah heran mendengar orang kok kalau kesa mendengar orang kok cari penghidupan itu berat mendengar orang itu menjadi hidup kok susah tapi ketika berada bersama kita uh, mereka nggak merasakan semua itu kenapa ya uh, kami nggak yang dirasakan orang-orang itu jawabannya adalah kamu hidup bersama siapa kamu tinggal bersama siapa di sekitarmu ada siapa nah itu pengaruhnya uh, orang yang soleh ya pengaruhnya orang yang soleh bayangkan kalau di suatu wilayah muncul manusia yang seperti ini sebanyak mungkin, maka gejolak apapun yang terjadi akan teredam dengan kesolehannya tersebut. Dan itulah yang dibangun oleh para awliya solehin yang dibangun oleh para wali. Jadi para wali itu membangun dirinya untuk masyarakat. Bukan untuk masyarakat, membangun dirinya untuk masyarakat. Sehingga masyarakatnya dengan sendirinya akan berubah. Karena itu ya khuani rahimahumullah. Yang paling penting zaman sekarang adalah bagaimana kita menyegarkan iman kita. Ya menyegarkan iman, iman kita dengan cara berzikir pada Allah Ta'ala dan yang paling penting adalah duduk bersama cari ilmu semacam ini. Karena orang yang mencari ilmu itu penyegaran yang luar biasa. Ya penyegaran yang luar biasa dengan duduk bersama mencari ilmu. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala sampai-sampai mereka itu memanggil teman-teman ta'al bina nu'min sa'ah. Ta'al bina nu'min sa'ah. Ayo duduk bersama kami sesaat menyegarkan iman. Ya, sesaat menyegarkan iman, duduk bersama untuk berzikir bersama, cari ilmu bersama agar iman kita semakin segar. Sahabat saja menyegarkan imannya. Sahabat itu ya, beliau-beliau menyegarkan keimanannya dengan cara mau duduk bersama temannya untuk cari ilmu, untuk membaca Al-Qur'an, untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani Samping itu berzikir. Dikatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah jadidu imanakum Perbaurilah iman kalian, segarkanlah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, segarkan iman dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, saat ini kita tidak mau buat iman kita segar, tidak mau kita freshkan. Barang yang baru itu kan menyenangkan, barang yang baru itu kan disenangi. Nah, kalau iman kita itu baru terus segar terus, ya kita akan menjadi pribadi yang senang terus. Ya, dan menyenangkan, ya dan dan menyenangkan. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini penting, ya, penting sekali kita membiasakan diri untuk duduk berzikir bersama, cari ilmu bersama, memperkuat iman. Karena ya porosnya di situ. Kuncinya di situ semua sumber kalau ke kesah, semua sumber keputusasaan, semua sumber ya ketidakenakan ya ini nih loh hati ini. Hatinya ini lemah imannya, lobet. Udah kalau lobet nanti lo sinyal, wah repot. Repot. Tapi kalau udah seger ya, segar hatinya ini Masya Allah, sinyalnya kenceng. Sinyalnya kenceng nyambungnya ke Allah kuat. Sehingga nggak ada yang buat risau, nggak ada yang buat dia gelisah. Kenapa? karena selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala ala, ala bizikrillah tatma'innul qulub ketahuilah hanya dengan ingat Allah jiwa jadi tenang karena itu jangan jangan kaget jangan heran kalau orang-orang dulu itu uh, rela pergi keluar kota sebulan sekali jauh hanya untuk hadir di majelisnya orang-orang soleh sebulan sekali kalau ditanya ngapain jauh-jauh mau ngecas biar hati saya semakin kuat ada juga orang-orang soleh. Orang soleh itu sendiri pergi ke tempatnya orang soleh yang lain. Ketika ditanya kenapa kamu kok pergi ke sana, ke tempatnya orang itu, oh ya ke tempatnya ustadz itu, Habib itu, Kiai itu, jawabannya adalah, ya saya pengen ngecas. Orang soleh aja pergi ke tempat temannya untuk ngecas. Ya untuk ngecas biar apa? Biar seger imannya. Karena itu jangan jadi manusia yang sombong, yang merasa nggak perlu disegarkan imannya, nggak perlu apa namanya cari penyegaran iman, nggak perlu duduk sama orang untuk apa namanya berzikir, nggak perlu duduk sama orang untuk cari ilmu. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita sangat membutuhkan penyegaran iman. Ikhwani rahimakumullah, karena itu biasakan. Biasakan untuk kumpul semacam ini walaupun lewat uh, dunia maya begini ya. Uh, kita kondisikan ada waktu di mana kita duduk bersama walaupun di dunia maya. Biar apa? biar iman kita tetap segar, kemudian tumbuh besar, kokoh, dan akan tumbuh daunnya rindang, menaungi banyak orang, sehingga nikmat hidupnya. Ikhwani, coba dicek sekarang. Mari kita cek dulu ya, cek. Semangat kita ini untuk toat kenceng atau lemah. Kalau semangatnya untuk to'at kenceng, syukur Alhamdulillah. Yang kedua, kalau bisa toat seneng atau biasa. Kalau bisa toat seneng, syukuri. Alhamdulillah. Yang ketiga, kalau terjumus pada hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala, sedih nggak? Kalau sedih, punya rasa sedih, syukuri Alhamdulillah. Karena nggak semua orang itu bermaksiat kemudian sedih. Gak semua orang seperti itu. Orang yang ketika dia bisa toat, dia senang. Kemudian ketika tergelincir dalam kemaksiatan dia sedih. Fanta Fa mukmin. Sabda Nabi Muhammad SAW. Maka kamu adalah seorang mukmin, orang yang betul-betul beriman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bisa sholat biasa saja, bisa ngaji seperti ini biasa saja, bisa zikir biasa saja, nggak ada rasa senang nikmat, nggak ada senang-senang itu nggak ada, biasa saja. Terjerumus maksiat biasa saja, nggak ada sedih, nggak ada sedih. Maka ya imannya berarti terjun bebas tuh, Cush. Dan harus segera diperbaiki, kalau gak diperbaiki repot. Orang beli mobil saja nomor satu mesinnya ditanya bagus enggak kok. Begitu mesinnya kurang bagus dibawa ke bengkel di servis. Nah, ini hati kita ini mesin semuanya di sini. Ini mau di servis nih? Kalau enggak ya udah sampai kapanpun. Hidupnya model apapun ya ruwet terus. Gak akan selesai-selesai. Gak akan merasa menemukan ketenangan gak ada. Karena tenang tuh di sini bukan di sini. Sini boleh muter seperti apapun. Kalau sininya benar ini akan tenang. Akan tenang. Apalagi yang di luar, tenang tuh bukan masa yang di luar. Di luar punya apapun dan siapapun gak akan buat tenang. Tenang tuh di sini. Kalau udah gini, ini kontak sama Allah Ta'ala, ini bersih ini hati ini. Hati ini dijaga terus, dikuatkan, dikencangkan dengan zikrullah. Maka dengan sendirinya akan mendapatkan al itminan Ketenangan. ya mendapatkan ketenangan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.